lebih sering di rumah, silakan. Tapi jangan sampai tidak jamaah. Ya, jangan sampai tidak jamaah. Dolan aja musholai. Jangan sampai lebih-lebih tidak sholat Jumat. Mujar ini tidak wajib sih sholat duhur aja di Oman. Sopo sih ngomong tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis pada hakikatnya adalah majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau malam hari ini tidak turun rahmat Allah subhanahu wa taala ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kapan rahmat itu akan turun dan siapa yang akan disebut sehingga rahmat Allah itu turun? Tiada lain, ya, kita yakin bahwa malam ini rahmat Allah turun kepada kita semua. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini mendapatkan barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa taala keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga kita, kemudian orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan semuanya jadikan orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada para nabi-nabi, kepada para rasul. Dan itu juga pelajaran untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang akan memberi kecukupan kepada dia. Siapapun yang pasrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan daripada simpanan-simpanan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ, maka Allah itu hasbuh, yang akan memberi kecukupan bagi dia. Dan sifat tawakal, sifat pasrah ini adalah buah atau hasil daripada jujurnya sifat tauhid. Ya, jika tauhid mengesakan Allah di dalam hati kita ini jujur, murni, kemudian menancap dalam hati, maka buahnya adalah kita akan selalu berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbul masyriki wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah itu adalah pemilik al-masyrik, arah timur. Allah itu pemilik al-maghrib, arah barat. Bukan barat timur saja, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Masih wallah, apa yang selain Allah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disifatkan Rabbul Alamin. Allah itu adalah penguasa, pemilik daripada alamin. Alamin itu masih wallah dikatakan alamin. Apa yang selain Allah, baik dari golongan manusia, jin, malaikat, atau yang lainnya, hewan-hewan, kemudian tumbuhan, benda-benda mati, batu, tembok, apapun semua yang ada ini,
itu adalah selain Allah, maka itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki segalanya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah itu sebagai tempat kita berpasrah diri. Kalau kita memperhatikan ayat ini, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu, Allah itu memulai dengan menjelaskan tentang rububiyah, sifat ketuhanannya. Ya. Rabbul Masyriq, Rabbul Maghrib, ini sifat ketuhanan Allah. Allah memiliki segalanya. Setelah itu diikuti la ilaha illahu. Ini adalah menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa ketuhanan Allah itu adalah infirad, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Sudah dijelaskan ya sifat ketuhanannya, kemudian tiada Tuhan kecuali Allah. Baru setelah ditetapkan itu semua, kita diperintahkan fattakhidhu wakila. Kalau kamu sudah tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki segalanya ini, semuanya yang kita lihat, kita pandang, apapun itu milik Allah. Sudah tahu? Maka jadikan Allah itu sebagai tempat kita pasrah. Ya. Luar biasa ya. Setelah ditetapkan itu semua, diajarkan, dikasih tahu, baru kita diperintahkan untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sampean dikenalkan sama satu orang. Mungkin tahu enggak, misalnya Pak Fulan misalnya. Itu mulai ujung Jawa Timur sampai ujung, mulai timur sampai barat, Jawa Timur keseluruhan. Ya. Itu anak buahnya bapak ini. Semuanya. Dari kepolisian, dari TNI. Bapak ini hadir, semuanya hormat semuanya. Tidak ada orang nomor satu di Jawa Timur kecuali dia. Ya, kalau sampean ada apa-apa, minta tolong sama dia. Insya Allah lancar. Ini manusia. Ya. Jadi diterang nosik. Kehebatannya itu seperti apa. Pangkatnya itu seperti apa. Dia ini orang nomor berapa sih? Wis jelas, wis kenal sampean. Nah, hebat berarti ya. Tidak ada yang bisa nyaingi berarti. Iya, tidak ada. Di Jawa Timur tidak ada. Maka ada sampai lo ono bobo lewat aku tak sampai ono dia nanti beres semua urusan apapun ben. Ini masih kelasnya makhluk ya yeah. Masih kelasnya makhluk ini Allah menetapkan ngasih tahu sama kita Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Allah itu yang memiliki arah timur arah barat, semuanya itu milik Allah. La ilaha illahu, Allah itu nomor satu, tidak ada lagi Tuhan, hanya Allah. Sudah paham? Fattakhidhu wakila, jadikan Allah itu sebagai tempat pas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya ini, kita semua, untuk selalu pasrah kepada Allah. Oke. Dan selalu kita ini dalam Al-Qur'an diingatkan oleh Allah untuk selalu bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman ini berpasrah diri, jangan kepada makhluk. Ayat yang lain. Wa tawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pasrahlah kamu kepada Allah karena Allah itu cinta terhadap hamba-hamba yang selalu pasrah kepada Allah. Kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih" la razaqakum kama yarzuqut tayr taghlu khimasan wa taruhu yutana. Nabi pernah menyatakan seperti ini. Kalau kalian itu pasrah kepada Allah dengan sifat pasrah yang benar, betul-betul, itu pura-pura. Itu omong itu, aku percaya Allah, padahal ngelu deh. Yang di mulut sama di hati lain. Kalau Anda tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Anda akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana Allah memberi rizki seekor burung yang dia itu terbang dalam keadaan lapar, kembali ke sarangnya dalam keadaan
nyak. Nek bener tawakalnya. Kalau pasrahnya itu bener, betul, jujur, dari hati, maka jangan ribut, pasti ada rezekinya. Sebagaimana hewan ini ditanggung rezekinya oleh Allah karena hewan-hewan ini pasrahnya betul kepada Allah. Maka mereka tidak akan mati kelaparan, tidak mungkin. Begitu juga manusia, apalagi orang-orang beriman. Cuman permasalahannya ini, tawakalnya kita ini tambah tua, tambah tidak genah tawakalnya. Ya. Yang dominan, yang lebih menguasai itu ragu terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Padahal waktu di perut ibunya tawakal dia. Waktu di perut ribut mangan dah. Lahir mikiri tekondi anu nih makannya enggak pernah. Kita kecil enggak pernah mikir loh. Sudah ada air susu ibu, kemudian sudah 6 bulan 7 bulan ya ono ae sing gawe panganan ya gedang iki. SD ya ngono duit jajan pernah mikir ta sampean? Oh, kok duit jajanku meneh ya. Ngelu, ya ngombe obat. Enggak pernah. Kita dari kecil tawakal. Tambah gede tambah melihari ya. Tambah ragu terhadap rezekinya Allah. Telat ragu mulu pian-pian ragu. Kecak iki ragu ya. Kalau Anda tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka tidak mungkin tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu. Hadirin rahimakumullah. Inti daripada tawakal yaitu hati kita ini tahu bahwa semua perkara yang berlaku ini di atas dunia ini semuanya adalah daripada kehendak Allah. Ini adalah arti tawakalnya manusia ini. Tawakal itu apa sih? Pasrah itu apa sih? Semua perkara yang kita lihat terjadi di atas dunia ini, semuanya itu adalah Allah yang ngatur. Itu tawakal. Yeah. Tidak ada sesuatu yang memberikan kebahagiaan, kemanfaatan kepada kita, kecuali itu adalah aturan dari Allah. Tidak ada sesuatu yang membahayakan, menyakitkan, menakutkan pada diri kita, kecuali itu sumbernya juga dari Allah. Itu tawakal. Semua yang berlaku di atas dunia ini adalah aturan Allah. Allah yang ngatur. Singgarai sumpek itu aturannya Allah. Singgarai senang juga aturannya Allah. Kalau seandainya orang winongan, sak pasuruan, sak dunyo kumpul jadi satu. Ya. Untuk melakukan sesuatu yang memberikan manfaat, kumpul lo kabeh wis yang bisa dikumpul. Maka tidak akan pernah mereka bisa membuat satu manfaat. Begitu juga, kalau kumpul semua makhluk ini untuk membuat satu yang bisa membahayakan, kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, tidak akan terjadi. Karena semuanya adalah dalam kekuasaan Allah. Cuman tawakal yang benar, tawakal yang sah, pasrah yang betul itu ada syaratnya. Pertama, di dalam pasrah tidak boleh ada sifat maksiat kepada Allah. Wis, aku tak pasrah sama Allah. Terus, tak terjun aku teko jurang ini. Mati ya Allah, urip ya Allah. Wis. Jadi ini maksiat ini, bukan tawakal ini. Dibawa ke porong, rumah sakit. Gendeng ini. Sahnya tawakal itu hendaknya tidak ada sifat maksiat di sini. Juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahnya tawakal juga harus memperhatikan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Apa yang diperintahkan oleh Allah ya tetap dijalankan. Ya. Kemudian kalau sudah dia jauh dari maksiat, jauh daripada perkara yang dilarang, yang diwajibkan tetap dijalankan sama dia, baru dia pasrah sama Allah, tawakal. Nah ini benar. Ini benar. Terus ya apa? Berarti kita ini tidak boleh melakukan usaha-usaha duniawi itu berarti tidak tawakal kita, tidak pasrah. Tidak, silakan.
silakan Anda berusaha dengan jalur-jalur duniawi, boleh. Dan itu tidak dikatakan, oh kamu tidak tawakal, berarti tidak. Karena hukumnya itu adalah dianjurkan oleh syariat. Contoh, misalnya. Tawakal kepada Allah, tawakal. Jangan maksiat, jangan maksiat. Melakukan perintah Allah, siap jalan. Tuku obat, boleh tidak? Boleh, sampean tuku obat berarti tidak tawakal. Ya, tidak juga. Karena syariat itu menganjurkan kita juga berobat. Beli obat ke dokter, misalnya, periksa, kemudian konsumsi obat. Ini asbab, ya, ikhtiar, sifatnya duniawi. Beli obat biar sembuh, silakan. Ya, tapi jangan berkeyakinan bahwa obat itu yang menyembuhkan kita, kafir nanti misalnya. Tetap usaha, tapi pasrahkan sama Allah. Saya sudah minum obat, ya, saya memohon kepada Allah mudah-mudahan sembuh. Dan saya tawakal. Nah, ini betul. Ini betul. Jangan dikatakan, oh berarti kau ini tidak tawakal. Lo mengambil obat. Butuh. Mending oh, itu waras-waras dewi misalnya. Paham ya? Ada penyakit corona. Ya, lagi heboh ya. Penyakit corona. Siapa yang buat penyakit ini? Allah kan? Ya. Semua perkara yang terjadi ini adalah aturan dari Allah. Berarti tuntutannya bagi kita orang-orang Islam ini, satu, jangan sampai maksiat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa yang diperintahkan sama Allah daripada perkara-perkara ini dijalankan. Jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat Jumat. Wib, ono fatwa, wib. Tidak wajib sholat Jumat, sholat duhur di om. Betul sholat Jumat. Justru sampai tidak sholat Jumat itu tambah loro. Antara Jumat dan Jumat itu ada takfir. Ada takfir. Dosa-dosa dilebur sama Allah. Dengan barokah hilangnya dosa, penyakit zahir insya Allah hilang kabeh. Jangan sampai meninggalkan yang wah. Tinggalkan maksiat. Jangan melakukan yang dilarang. Jalankan perintah-perintah Allah. Tetap jalan. Ya. Kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuku tutupan ini, we. Masker itu, ya. Terus cuci tangan misalnya, ya. Salaman saya ingin, Beb, enggak usah ini. Yes, good. Ya apa itu, Beb? Ya, tergantung orangnya. Seberapa yakin Anda dijauhkan itu ya, dari penyakit itu oleh Allah dan seberapa tidak yakin tergantung orang. Kayak sing salaman ini berarti tidak yakin ya. Berarti berarti. Lali ambil Allah. Lali ambil Allah. Salaman biasa. Cuci tangan, Bin. Lakukan, tidak apa-apa. Dianjurkan itu sama syariat, tidak masalah. Podo sampean ngombe oh. Jaga kebersihan. Ya. Yeah. Dari luar cuci tangan misalnya. Kemudian mau pakai masker, silakan. Makanannya dijaga yang sehat-sehat, makan sayur ini misalnya dijaga kesehatan, silakan. Itu anjuran daripada agama. Itu anjuran dari presiden, bukan. Agama yang menganjurkan itu. Kita menjaga diri supaya tidak sah atau mengobati diri supaya sembuh. Jadi pikirin gue itu. Pikirkan apa sih yang menyebabkan musibah ini datang apa? Penyebab musibah ini datang ketika kewajiban yang diperintahkan oleh Allah mulai ditinggalkan sama manusia. Maksiat yang dilarang oleh Allah mulai ramai didatangi sama umat Islam ini. Ya, narkoba tambah ramai, di minongan dan narkoba saiki ono narkoba. Ya, zina tambah terang-terangan. Dulu di minongan tidak ada zina, sekarang lanang wedok lunggu di sepeda motor rambung-rambungan misalnya mulai nampak enggak malu mereka misalnya. Nah, ini perkara maksiat-maksiat mulai dinampakkan. Turun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya supaya diangkat ya, kembali ke jalan Allah yang diwajibkan jalankan. Maksiat ya om pacaran ini dihentikan.
supaya musibah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin wabah ini datang kecuali karena kesalahan manusia. Apa sampean mau mengatur cara hidup biar enggak tertular atau silakan, itu ikhtiarnya Anda. Ya, itu perkara duniawinya dijalankan, enggak masalah itu. Oh, mengurangi keluar dari rumah, silakan. Ya. Lebih sering di rumah, silakan, tapi jangan sampai enggak jamaah. Ya. Jangan sampai enggak jamaah, dolan aja musala. Jangan sampai lebih-lebih tidak sholat Jumat. Oh, jari ini tidak wajib sholat duhur di Oman. Sopo sih mau tidak wajib. Kalau yang di Jakarta mau tidak wajib silakan. Yang di Pasuruan tetap wajib. Justru sampai ada Jumatan tambah teko musibah itu. Sampai Jumatan tidak ada musibah yang sampai ke Pasuruan ini. Tidak usah melok-melokan. Biarkan yang di pusat itu karena ada yang tertular. Mau ada fatwa silakan tidak Jumatan. Urusannya mereka nanti. Yang di Basuran itu cuma kan lo kok melok-melok. Tapi melok sampai pindah ke Jakarta. Nah, di sini. Ya sampean kok ngerusak. Akhirnya penyakitnya teko gara-gara sampai ada Jumatan itu. Karena itu jalankan perintah Allah. Ya, jauhi maksiat kepada Allah. Kemudian hidupkan masjid. Sholat jamaah dijalankan, wirid-wiridnya dibaca. Ratibul Haddad dibaca. Baca Yasin setiap hari supaya dijauhkan ya daerahnya dari musibah. Nah, itu baru ini cara. Kemudian tawakal kepada Allah, berdoa supaya dijauhkan. Perkara duniawi jalankan biasa, tapi tidak usah terlalu apa berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Ya. Wes, mulai saya tidak usah salaman aja, celok-celokan ini aja. Parasnya. Tidak usah gitu. Ya. Seperti biasanya, insya Allah kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari musibah ini. Ya, juga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat salaf kita mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian daerah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.